Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan majlis iftar Ramadan bersama dengan rakan-rakan media dan juga ahli-ahli majlis kerja tertinggi Majlis Belia Negeri Selangor sempena mesyuarat AMT pada hari inilah. Antara objektif yang kita sasarkan pada hari ini adalah untuk kita mengeratkan lagi silaturahim kita dalam sesi suai kenal bersama-sama dengan rakan-rakan media bagi memastikan perjalanan dan juga aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Majlis Belia Negeri Selangor ke hadapan ini akan mendapat liputan dan juga yang paling mustahaknya adalah mendapat tempat di hati anak-anak muda di negeri Selangor supaya mereka tahu bahawa di negeri Selangor ni ada satu badan induk dan juga organisasi belia yang mengurus dan juga memastikan pembangunan, agenda pembangunan belia itu diadakan dengan sebaik mungkin dengan kerjasama rakan-rakan strategik kita lah, baik di peringkat kerajaan negeri Selangor di bawah pejabat yang berhormat Esko Belia dan Sukan dengan sokongan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, dan juga di peringkat persekutuan sudah pastilah Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Dan kita juga sudah pastilah akan menjayakan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Badan Induk Belia Kebangsaan iaitu Majlis Belia Malaysia. Dan antara saranan dan juga cabaran yang kita sahut menjelang Januari 2026 sudah pastilah berkenaan dengan apa nama ni, inisiatif transisi had umur belia yang telah pun diturunkan pada tahun 2018 daripada 40 ke 30 tahun yang akan dikuatkuasakan pada Januari 2026. Kami mengambil tekad dan juga komitmen dalam Majlis Belia Negeri Selangor dalam menyahut transisi ini untuk kepimpinan penggal yang akan datang ini menjelang 2026 sekurang-kurangnya 50% penyertaan kepimpinan tertinggi daripada belia dan juga anak muda yang berumur bawah 30 tahun, yang mana mereka ini pada tahun 2026 nanti akan bersedia mengambil alih pucuk pimpinan tertinggi Majlis Belia Negeri Selangor yang mana pada tahun 2026 mereka masih lagi berumur bawah 30 tahun. Tidak pemilihan tu? Kita tadi telah pun membuat ketetapan untuk Majlis Belia Negeri Selangor bermula dengan pemilihan dan juga lantikan di peringkat Majlis Belia Selangor daerah-daerah pada bulan Ogos dan juga September, dan di peringkat negeri iaitu Majlis Belia Negeri Selangor pada bulan Oktober nanti. So, maksudnya hari ini berapa pertubuhan belia yang hadir? Hari ini kesemua wakil-wakil daripada 20 badan gabungan belia di negeri Selangor turut sama hadir dalam mesyuarat dan juga majlis iftar pada hari ini, dan kita juga dihadiri oleh rakan-rakan mantan-mantan kepimpinan Majlis Belia Negeri Selangor iaitu mantan-mantan presiden, antaranya Datuk Seri Irmu Hizam merupakan mantan presiden Majlis Belia Negeri Selangor, mantan ADUN apa nama ni, Sungai Kandis, Tuan Haji Zawawi merupakan setiausaha agung, mantan setiausaha agung Majlis Belia Negeri Selangor, dan juga kepimpinan-kepimpinan lain yang pernah berada dalam kepimpinan Majlis Belia Negeri Selangor juga turut hadir pada hari ini. Belia! 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 Okay, lagi. Belia Selangor! Tujuan yang mana bersama! Kasih sayang, terima kasih.